2 menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa cucu melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat yang baik dan memayungi masyarakat. 3, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4, perbuatan terdakwa telah merusak nama baik di kepolisian Republik Indonesia. 5, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6, terdakwa menyangkal dan berbuat dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7, perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian yang masuk, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menurut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. 2, menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap bertahan. 3, menyatakan barang bukti sebagaimana dalam nomor 1 dirampas untuk dimusnahkan dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa administrasi Arif Hadi Prabowo dalam Romawi 3 tetap terampil dalam berkas perkara dalam Romawi 1 dikembalikan kepada terdakwa dia yang berkara dilupakan kepada negara majelis hakim yang mulia. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis 20 Maret 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan ketenangan hati kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.